Alhamdulillah ya, saya baru nyampe di depan rumahnya Pak Juma, itu Dika. Ini Pak Rudi lagi bakar-bakar rumput. Katanya beliau dari malam kemarin sudah ada. Sementara Pak Juma baru katanya, baru sampai. Saya juga masih seperti yang saya live streaming tadi ya, di pondok di tengah sawah, di Galung. Ini pitu-pitu dari sini saya bawa ya, dengan peralonnya juga. Supaya Pak Juma juga tahu bahwa yang saya beli dari beliau kemarin itu, ya belum ada juga yang beli gitu, masih di saya. Kita juga mau tanya ke beliau ya, yang pitu-pitu juara beliau kemarin bagaimana? Sudah ada yang beli atau masih ada? Assalamualaikum Pak Juma. Hey. Assalamualaikum. Nah itu Pak Juma di atas. Angkat sama dari kiri di. Iya. Penontonku. Maka dah, aduh, kalau datang ki lagi syuting lagi Pak Juma Nasem. Iya. Dia anu rindu Nasem. Mau dani kiri di. Oke, kita naik ke rumah beliau. Nah, ini. Malaga Buang. Oh, assalamualaikum. Ini kita taruh dulu ya. Pak Juma, maku tanah kak Pak Juma. Laku nih kak Erwane. Pitu-pitu juara tak? Laku nih kak, Deva. Makanya gak tau malah. Deva gak apa? Jadi kata beliau belum ada yang ngambil ya. Jadi yang pernah katanya nawar 700, 500, 400, 3,5 belum ada juga yang ngambil. Sama seperti yang saya beli sama Pak Juma, masih ada di sini. Jadi sebagai konfirmasi saja bahwa yang saya dari beli dari Pak Juma juga masih ada, belum atuh ya, lihat ya, masih ada dua. Ya Pak Anu, anuna Pak Sodi toh? Iya. Ya, Uroki Sempu Gita 03 SD Pak Sodi ya. Ko ye anu, ini makibu anu Pak Anu. Iya. Pak Juma ya, Sempu Gita 04. Jadi masih ada. Jadi belum ada yang apa namanya yang laku. Oke, demikian dulu. Nanti saksikan saja video kami selanjutnya. Sampai kita. Mantap. Ini pitu-pitu juaranya ya, Pak Juma. Jadi belum laku, belum ada yang beli. Saya kan beli yang bukan yang juara, tapi yang bagi saya sudah bagus juga. Jadi yang juaranya masih ada. Jadi bagi kalian yang mau berminat, masih ada kesempatan karena masih ada ini pitu-pitu juaranya Pak Juma. Nah, beliau katanya mau setelkan satu pitu-pitu untuk memperdengarkannya kepada kita, sekaligus mengobati beberapa subscriber yang katanya kalau bisa datang lagi ke rumah Pak Juma, syuting lagi ini. Ini kesempatan kita syuting lagi Pak Juma untuk menyetelkan pitu-pitunya. Itu ada Pak Rudi sama istri, itu Dika ya. Beliau dari Paria di tempat anaknya. Anaknya Pak Juma di Paria. Anaknya Pak Juma menikah di sana. Jadi baru hari ini Pak Juma pulang ke Parigi. Ini yang beli pitu-pitu Pak Juma ini dari Caming di Bone, pabrik gula. Iya deh, mau dani kro. Niga, Dewi saya nggak lupa ini asalnya atau Kalimantan puang. Tapi Ogi, maka dah pokoknya datang Ogi lagi ke tempatnya Pak Juma, syuting lagi Pak Juma. Ya, cocok. Beka telu, ya ro akalima noki dalam komentar ya. Oh, mau ketang? Iya. Jadi kata beliau terlalu kencang. Mageteng bahasa Bugisnya, terlalu kencang. Kencang. Ya? Ya, terlalu kencang, jadi mau dikendorkan sedikit. Banyak yang kasih like video tak Pak Juma, sekarang sudah 50 ribu lebih. Nah tonton tahu
Error video tak, Bang? Iya, 50 ribu kali ditonton lebih, Mi. Iya, banyak yang kasih like begini. Videonya, Pak Juma. Tadi juga kemarin ku tonton video dari mana tuh? Hmm. Dari orang Bone juga tuh. Oh. Suara bitu-bitunya, kerasnya. Oh. Ya, Bang? Sabina nak apa? Sabina. Oh. Ai, Sabina. Oh, Sabina, Bang. Oh, berserabut nih. Betul Sabina. Oh, betul Sabina. Kan ni kan. Ya. Lengi mano? Iya.